Dalam dunia teknologi militer modern, hanya sedikit tank yang mengalami evolusi sedinamis T-90M Rusia. Tahun 2025 menjadi titik penting yang menunjukkan bagaimana tank ini bukan sekadar peninggalan generasi lama, tetapi sebuah platform masa depan yang terus mengalami pembaruan industri, peningkatan produksi, dan penyempurnaan teknologi. Inilah investigasi lengkap mengenai perkembangan terbaru T-90M Prorife di tahun 2025. T-90M tidak lahir begitu saja sebagai tank baru. Ia merupakan hasil dari program modernisasi besar yang disebut Prorive, sebuah upaya Rusia untuk menyatukan pengalaman puluhan tahun desain T-72 dan T-90 dengan tuntutan modernisasi abad ke-21. Dalam program inilah muncul generasi baru T-90, lebih kuat, lebih aman, dan jauh lebih digital dibanding pendahulunya. Pada 2025, T-90M menjadi tank tempur utama yang paling realistis untuk diproduksi massal oleh Rusia. Ini adalah platform yang sudah diuji, sudah diproduksi dalam jumlah signifikan, dan yang paling penting, dapat dijadikan basis untuk pengembangan jangka panjang. Untuk memahami mengapa T-90M dianggap salah satu tank paling efisien dari segi desain dan biaya, kita harus melihat bagian dalamnya. Tank ini mengusung mesin diesel V-92S2F bertenaga sekitar 1130 tenaga kuda dengan rasio tenaga terhadap berat lebih dari 22 horsepower per ton, memberi akselerasi dan mobilitas yang cukup impresif dibanding tank berat Eropa dan Amerika. Di bagian persenjataan, meriam smoothbore 125 mm. Generasi baru menjadi inti kekuatan T-90M. Meriam ini dapat menembakkan amunisi energi kinetik, proyektil fragmentasi, hingga rudal berpemandu yang diluncurkan langsung melalui laras. Semua dikendalikan lewat fire control system digital, thermal sight, serta mode hunter killer yang memungkinkan komandan dan penembak bekerja secara bersamaan. Perlindungan tank ini mengandalkan kombinasi armor komposit dan era relik, sebuah sistem pelindung reaktif modern yang mampu mereduksi daya hancur proyektil kinetik dan hulu ledak heat, dilengkapi slat armor, anti-spall liner, dan sistem pemadam otomatis yang meningkatkan peluang bertahan dalam berbagai kondisi pertempuran. Tahun 2025 menandai babak baru dalam perjalanan T-90M. Pabrik pembuatnya, Uralfagon Zavod, sedang menjalani restrukturisasi besar yang bukan hanya menambah volume produksi, tetapi juga memodernisasi seluruh lini perakitan agar lebih efisien. Estimasi produksi T-90M pada 2025 berada di kisaran 150 hingga 200 unit per tahun, menjadikannya program tank Rusia yang paling aktif hingga saat ini. Angka ini merupakan peningkatan besar dibanding beberapa tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, Rusia juga menyiapkan kelanjutan program ini melalui proyek T-90M2 atau Revok 1 varian. Ini direncanakan memasuki fase produksi setelah 2026 dengan peningkatan proteksi Active Protection System, pembaruan elektronik, dan modul digital yang lebih maju. Dokumen industri bahkan menunjukkan target lebih dari 1.000 unit untuk periode 2027 sampai 2029, menandakan bahwa T-90M hanyalah permulaan dari generasi tank selanjutnya. Selain produksi, ada hal penting lain yang berlangsung di balik layar, penyempurnaan teknologi internal. Insinyur Rusia terus meningkatkan sistem kendali tembak, optik thermal generasi baru, integrasi digital antar tank, serta modul armor yang dapat diganti di lapangan. Arena M, sebuah sistem proteksi aktif yang sudah lama diincar untuk T-90M, juga melalui proses penyesuaian agar lebih kompatibel dengan sensor dan komputer tank modern. Walau belum diterapkan secara penuh di seluruh unit,
tren tahun 2025 menunjukkan fokus kuat pada peningkatan survivabilitas tank terhadap ancaman generasi baru. Ketika sebagian negara beralih ke konsep tank generasi baru yang sangat kompleks dan mahal, Rusia mengambil langkah berbeda, memaksimalkan platform yang sudah ada sambil meningkatkan teknologi secara bertahap. Ini menciptakan kombinasi yang menarik. Produksi bisa ditingkatkan, biaya tetap terkendali, dan umur teknologi dapat diperpanjang hingga satu dekade ke depan. Restrukturisasi Ural Vagon Zavod pada 2025 bertujuan memastikan bahwa produksi T-90M dan T-90M2 dapat berjalan dalam jangka panjang, terutama lewat otomasi, penguatan rantai pasokan, serta peningkatan efisiensi tenaga kerja. Tahun 2025 bukan hanya sekadar pembaruan bagi T-90M. Ini adalah fase di mana tank ini memasuki status baru. Bukan lagi sekadar modernisasi dari platform lama, tetapi fondasi bagi generasi tank Rusia berikutnya. Dengan produksi yang meningkat, rencana varian T-90M2 yang ambisius, serta penyempurnaan teknologi yang terus berlangsung, T-90M menjadi simbol transformasi industri pertahanan Rusia. Fokus pada efisiensi, kesinambungan, dan relevansi jangka panjang. Inilah wajah terbaru T-90M Rusia, sebuah tank yang lahir dari tradisi panjang, namun disiapkan untuk masa depan teknologi militer modern. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, dokumentasi, dan analisis teknologi pertahanan. Seluruh informasi disusun dari sumber terbuka dan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membenarkan, atau mendorong penggunaan kekuatan militer dalam bentuk apapun. Konten ini tidak membahas operasi militer atau konflik aktif, melainkan fokus pada aspek teknologi, industri, dan perkembangan sistem pertahanan. Sebagian visual dalam video ini menggunakan bantuan AI karena tidak tersedia rekaman asli dan digunakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi edukatif penonton, diharapkan tetap memverifikasi informasi dari sumber terpercaya. Video ini dibuat murni untuk pengetahuan, bukan untuk tujuan politis atau propagandis,